Hello guys, welcome to my YouTube. Okay, pada hari ini kita akan membahas tentang kolesterol. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Kolesterol merupakan komponen yang ada di setiap sel tubuh, sama ada ianya baik mahupun tidak. Kolesterol juga berfungsi untuk mencerna makanan, memperbaharui hormon serta menghasilkan vitamin D. Ada dua jenis kolesterol iaitu low density lipoprotein atau kolesterol baik dan high density lipoprotein atau kolesterol jahat. Tingginya jumlah kolesterol dalam darah boleh meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung dan penyakit jantung. Untuk itu, anda harus menurunkan kolesterol jahat yang naik. Dan salah satunya adalah dengan memperbanyakkan mengamalkan makanan berikut ini seperti yang akan Huseri senaraikan. Yes. Nombor 10. Oatmeal. Oatmeal merupakan menu sarapan popular yang tak hanya mengenyangkan namun juga boleh mengurangkan penyerapan kolesterol jahat di dalam aliran darah sehingga boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh itu, anda boleh mengurangkan makan makanan berminyak dan lebihkan makanan seperti serat iaitu oatmeal pada setiap hari untuk mengekalkan kesihatan anda yang lebih baik. Nombor 9. Jus limau purut. Kajian menunjukkan bahawa jus limau purut berguna untuk memperbaiki keadaan liput darah pada mereka yang menghidap kolesterol tinggi. Sebabnya, limau purut mengandungi vitamin C, folate dan flavonoid di dalamnya. Nombor 8. Kacang almond. Kacang almond mengandungi asam lemak yang boleh meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat. Kajian yang dijalankan mencatatkan bahawa mengamalkan kacang almond setiap hari boleh membantu mengurangkan kadar kolesterol jahat dari 3% sehingga 19%. Nombor 7. Salmon. Salmon mengandungi asam lemak omega-3 yang disebut dengan DHA yang berguna untuk meningkatkan kolesterol baik. Mengamalkan pengambilan salmon 2 kali dalam seminggu dapat membantu menjaga kesihatan jantung anda untuk lebih baik. Nombor 6. Teh hijau. Teh hijau adalah minuman sihat yang terbukti bermanfaat untuk menyerap kolesterol jahat di saluran pencernaan dan mencegah penumpukan plak di arteri. Nombor 5. Kacang soya. Mereka yang menderita kolesterol tinggi disarankan untuk memakan kacang soya. Sebab kacang soya ini mengandungi asam lemak tak jenuh, vitamin, mineral dan serat berkualiti tinggi yang membantu untuk menurunkan kolesterol jahat. Nombor 4. Avocado. Avocado merupakan buah yang menjadi sumber lemak tak jenuh. Avocado juga kaya akan vitamin B dan beberapa mineral lain yang semuanya bermanfaat untuk mengurangkan kolesterol dalam badan manusia. Nombor
mengamalkan pengambilan buah avokado bukan sahaja dapat memberi manfaat untuk kesihatan, namun ianya membantu untuk memberi kesihatan kepada kulit wajah manusia. Nombor 3. Minyak zaitun. Seperti yang diketahui umum, minyak zaitun banyak manfaat kepada tubuh badan manusia. Pendamahan minyak zaitun sangat membantu untuk mengurangkan risiko penyakit jantung, strok dan menurunkan kolesterol pada badan manusia. Nombor 2. Coklat hitam. Ramai yang kurang mengemari coklat hitam. Namun, tahukah anda, terdapat banyak manfaat daripada coklat hitam kepada tubuh badan manusia. Salah satunya adalah dapat mengurangkan kolesterol dalam tubuh badan manusia. Antara sebab utama coklat hitam dapat menurunkan kolesterol pada tubuh badan manusia adalah kerana coklat hitam mengandungi teobromin yang berkhasiat untuk menurunkan kolesterol jahat dan menambahkan kolesterol baik. Ini adalah sebahagian daripada cara dalam proses pembuatan coklat hitam. Wow, bukan saja sedap untuk dimakan, malah berkhasiat untuk badan manusia. Wow, sangat menarik ni. Jomlah lepas ni ramai-ramai kita makan coklat hitam. Nombor 1. Bawang putih. Bawang putih adalah bahan yang berkhasiat untuk mencegah pembekuan darah, menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung daripada kolesterol jahat. Sebelum ini kita hanya dapat melihat bawang putih pada masakan, namun kita tidak tahu bahawa banyak manfaat daripada bawang putih. Jadi banyaklah memakan bawang putih untuk kesihatan anda dan kolesterol anda. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya untuk saya berkongsi info menarik kepada anda. Bye-bye.